Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik tentang cara menampilkan penggaris atau ruler di Microsoft Word. Oke, langsung saja kita praktekkan. Langkah pertama, silahkan teman-teman buka terlebih dahulu Microsoft Word kalian. Teman-teman bisa melihat ruler atau penggaris saya hilang, sehingga saya kesulitan dalam mengatur jarak paragraf teks saya. Apabila mengalami masalah seperti ini, teman-teman tidak perlu khawatir. Silahkan teman-teman masuk di menu View seperti ini. Lalu checklist fungsi ruler seperti ini. Secara otomatis ruler atau penggaris di Word kita muncul seperti ini. Mudah kan? Oke, itu saja tutorial dari saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mari bangun channel ini bersama-sama agar selalu memberikan video menarik yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.